Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku lagi di Ad and Stuff dalam satu lagi episod Racun Meracun guys. Okay, untuk episod kali ni sebab aku rasa all this while banyak agak runner-runner yang overpronate. Message aku ataupun send DM dekat IG tanya bang, kalau saya overpronate, saya nak pakai kasut apa bang? Dan kebanyakannya aku of course akan recommend first kali Asics Kayano ataupun GT2000 version 11 guys. Tapi untuk yang siapa yang kebelakangan ni tanya aku bang, kalau saya nak kasut stability, saya nak pakai kasut apa? Aku akan cakap, dek kau tunggu kejap sebab Kayano 30 dah nak keluar. Of course, akhirnya Kayano 30 dah sampai guys. Nampak ni. Dan yang bestnya guys, Kayano yang aku dapat ni. Oh, first sekali, terima kasih kepada Asics Malaysia dan juga Ink PR atas kasut gel Kayano 30 ni guys. Okay. Dan version yang aku dapat adalah, kalau kau tengok kat tepi ni, gel Kayano 30th Anniversary Edition guys. Sebab apa 30th Anniversary Edition? Sebab kasut ni dia start daripada 1993 lagi guys. Aku 93 tu umur aku baru 9 tahun dah jadi 3. Version ke-30 ni guys, first time aku nampak kasut ni memang cun gila lah. Petang ni aku akan bawa kasut ni lari terus guys untuk aku punya first run. Aku rasa aku just akan buat easy run, mungkin pace 6.5 ke pace 7 lah. Tapi aku akan try pergi se-long distance yang aku boleh. At least 10 km lah. Tak ada long distance mana kan. Sebab cuaca panas guys. So bila panas ni kita kena man-man sikit. Okay. Alang-alang dah dekat sini, jom aku tunjuk kat korang kasut ni dulu lah. Kita preview dulu guys. Nampak ni. Kotak hitam gold trim. Dalam dia special gila guys. Nampak tu. Dia ada tunjuk illustration gel Kayano dan juga gel Nimbus. Dia tunjuk apa stability fin dekat mana. Memang mantap gila lah. Aku rasa yang 30th anniversary edition ni guys. Lepas tu dalam dia, korang tengok ni guys. Cantik gila weh. Aku sebenarnya ada dapat. Sekejap, aku terhilang ke benda ni guys. Oh ni dia guys. Aku ada dapat ni sekali weh. Nampak? Ada kitchen. Oh, cantik gila weh. Tapi aku rasa kalau korang beli mungkin korang tak dapat kitchen ni. Okay. Tapi tak apalah. Aku simpan lah kitchen ni kan. So kita tengok kasut dia guys. Oh, fresh out of the box guys. Nampak tu. Cantik gila weh. Dan of course guys, design kasut stability ni normally dia akan ada medial post lah. Dekat medial side belah dalam ni guys. Tapi kalau korang tengok kat sini dia tak, bukan conventional punya medial post guys. Sebab kalau conventional punya medial post, selalunya dia akan extend daripada belakang sampai ke depan. Lepas tu kadang-kadang dia gunakan hard plastik, kadang-kadang menggunakan hard rubber. Tapi untuk gel Kayano 30 ni, Asics dah menggunakan teknologi baru guys. Dan nama dia 4D Guidance System. Sebab apa dia introduce guidance system? Benda ni dia macam active guys. Okay, bila korang lari lebih lama. And of course Kayano ni daripada dulu pun dia famous untuk larian yang long distance. Jadi bila korang lari long distance, dia akan adapt dengan korang punya running apa post, dengan korang punya stride. Dan dia akan memberikan support yang secukupnya lah. That's why kalau macam persoalan korang sama ada neutral runner macam aku sendiri, sesuai ke tak untuk pakai stability shoe macam Kayano ni. Sebab kalau kita tengok kasut ni cantik kan, dan korang rasa nak beli, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay guys, aku sebenarnya nak cerita lagi banyak, lebih detail pasal kasut ni. Tapi aku akan cerita selepas daripada aku lari ni. Okay, aku tak akan buat detail review sekarang. Aku akan balik rumah, nanti kita buat proper detail review untuk kasut ni based on aku punya experience pakai for the first time ni guys. Lepas tu guys, sebelum pakai, out of the box, kasut ni memang nampak banyak gila similarity dengan Nimbus 25 dan juga Cumulus 25 guys. Jadi guys, tanpa membuang masa, jom kita pakai kasut ni. Dan lari pun makin lama makin panas, aku nak pergi lari. Tapi guys, sebelum aku terlupa, of course, walaupun aku dekat taman pada petang ni, aku ada bawa juga aku punya timbang. Aku akan share dengan korang berapa kasut ni, berapa berat kasut ni untuk saiz men's US 12 guys. Okay. Okay guys, aku akan timbang kasut ni. 364.5 gram guys. Okay. So, seperti yang aku expect, kasut stability dia normally akan lebih berat daripada kasut-kasut yang neutral.
Jom kita pakai kasut ni dan aku akan try lari guys, okey? So aku pun dah settle 10 km ataupun 10 lap dekat Tasik Ujana Nilai Impian. Oi, panas gila weh hari ni. Aku tadi ingatkan nak lajat at least 12 lah, tapi sebab panas gila aku rasa macam dah dehydrate gila. Then aku stop dekat 10. Okay lah kan, aku pun rasa aku dah dapat info yang mencukupi untuk aku kongsi dengan korang macam mana kasut ni punya performance, macam mana kasut ni punya feel, macam mana dia punya fit. So sekarang ni aku nak balik guys. Kita jumpa sebentar lagi. Bye bye. So aku dah completekan aku punya 10 km first run menggunakan Asics Gel Kayano 30 guys. Okay, seperti yang aku tunjuk kat korang sebelum ni, dia punya kotak ni memang a piece of art guys. Dia ada illustration guys. So dekat illustration ni, actually dia compare antara gel Kayano dan juga gel Nimbus guys. Okay, sebab daripada apa yang dipromosikan, Kayano ni dia memang lebih kurang macam Nimbus 25, tapi untuk runners yang memerlukan stability shoes, iaitu geng-geng kita yang overpronate lah. Dan kebanyakannya adalah runners yang low arc ataupun flat feet guys, okay? So kalau kita boleh tengok kat sini eh, aku tunjuk sikit dia punya illustration ni. Dia ada tulis okay, dekat sini ada stability fin untuk gel Kayano, okay? Lepas tu ada pure gel. Pure gel technology ni sebenarnya daripada Nimbus 25 pun dia dah start pakai pure gel, di mana korang tak nampak pun segmen apa gel seperti Asics punya gel line up sebelum ni, di mana korang boleh nampak gel dia dekat luar apa midsole lah. Tapi untuk gel Kayano 30, dia dah menggunakan pure gel. Lepas tu dia tunjuk lagi dekat sini stability shoe but it's soft and comfy. Yang ni aku dah rasa sendiri masa aku run tadi guys, okay? Jadi dekat sini kita boleh nampak guys, Asics punya direction adalah gel Kayano 30 ni boleh dikatakan gel Nimbus untuk geng-geng yang memerlukan stability shoes. Tapi guys, selepas aku pakai kasut ni 10 km untuk aku punya first run, aku ada aku punya pendapat sendiri lah. Dan aku, pada pendapat aku, aku tak rasa kasut ni adalah 100% Nimbus 25 untuk runners yang memerlukan stability. Tapi kejap lagi, itu aku akan ulas kemudian. Tissue paper ni pun ada illustration untuk the overall sketch of design Kayano 30 ni, okay? And yang ni untuk 30th anniversary edition memang special gila. That's why aku akan simpan kotak ni. Jadi guys, sebelum aku pergi lebih detail untuk kasut ni, of course first kali aku nak cerita pasal design kasut ni lah. Sebab first kali aku tengok design kasut ni kan, colour putih, lepas tu ada dark blue ataupun navy punya profile, lepas tu ada gold trim. Perkara pertama yang terlintas dekat fikiran aku adalah design dia ni memang sangat-sangat sebijik macam White Ranger guys. Kalau korang familiar dengan Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers putih, Jason memang dia punya outfit lebih kurang macam ni. Aku tahu kebanyakan orang kalau Power Rangers memang suka Power Ranger putih. Tapi of course lah guys, bila kasut putih, dia punya penjagaan tu kena detail sikit. Tapi macam aku biasa aku akan lenjan je. Lepas tu guys, kita tengok dia punya upper section. So sebenarnya kasut ni dia punya upper section ni tak lari jauh daripada Nimbus 25 guys, okay? Kalau aku sebenarnya ada aku punya Nimbus 25 dekat sini. So kalau macam kita compare side by side pun, memang sangat-sangat lebih kurang guys. Sebenarnya aku rasa the whole kasut pun tak jauh beza lah antara kedua-dua model ni. Tapi pada pendapat aku, bukan hanya Nimbus 25, kasut ni juga identical dengan Cumulus 25. Combine dua kasut ni menghasilkan gel Kayano 30 untuk
runners yang memerlukan stability support. So, dia punya material untuk upper section ni adalah engineered mesh dan masih menggunakan sustainable material. And of course guys, untuk edition upper 30th anniversary ni, disebabkan dia color putih, dia menggunakan less dye. Jadi dia lebih sustainable daripada yang ada color lah dekat sebelah aku ni. So dia punya lacing dia adalah normal lacing, tapi dia agak berbeza dengan yang lacing Nimbus 25 dan juga lacing dia lebih identical dengan lacing Cumulus 25. Okay, tapi throughout aku punya 10km punya run, memang tak ada slippage, tak ada terbuka langsung lah. Dia punya tang guys, tang dia ni masih gasseted macam kasut-kasut sebelum ni. So di, bila kita pakai, dia memang masa lari dia tak beralih guys. Okay, tapi aku tak berapa minat sangat tang ni, sebab sebab dia memang heavily, aku boleh kata tang dia ni quite heavily padded juga guys. Dia tak berapa breathable lah dekat mid section ni guys. Okay, memang bila aku dah try, aku merasakan sedikit panas. Sebabnya korang boleh rasakan guys, kalau tang yang heavily padded macam ni dan juga tang yang perforated, bila korang lari, korang akan dapat rasa dia punya breathability tu guys. Tapi untuk yang ni, aku tak berapa rasa sangat lah. Tapi the material memang sangat-sangat soft, sangat-sangat comfort guys. Termasuk juga material dekat bahagian daripada mid section sampai ke belakang ni guys, dekat heel collar ni, memang sangat-sangat comfort. Sama macam material yang digunakan untuk Nimbus 25 guys. Okay, untuk dia punya insole, aku malas nak keluarkan insole dia sebab nanti susah nak masuk kan. So insole dia still menggunakan ortholite. Okay, pun memang sangat selesa dekat dalam. Jadi alang-alang dah cerita pasal upper section, aku cerita macam mana dia punya fit guys. Okay, so kasut ni dia tak terlalu snug macam Nimbus 25. Sebab Nimbus 25 ni bila kita pakai, kita sarung je, memang rasa dia punya upper section tu macam betul-betul melekat dekat kaki kita kan. Tapi yang ni, dia still ada room untuk wiggle korang punya jari, lebih kurang sama macam Cumulus 25 kan. Tapi untuk normal width ni, sekiranya korang kaki yang terlalu lebar, aku rasa dia macam agak ketat sikit bila korang nak masukkan kaki. Tapi bila dekat dalam tu, dia akan jadi macam muat-muat lah. Sekiranya korang jenis kaki yang terlalu lebar, aku rasa korang perlu dapatkan yang wide edition. Ataupun korang boleh pergi outlet and korang try sarung, sama ada selesa ataupun tak, ataupun terlalu constricting untuk kaki korang. Tapi setakat yang aku check lah on the website, currently just ada standard edition D punya width. Okay, jadi aku rasa selepas-selepas ni mungkin akan ada 2E version untuk wide ataupun extra wide 4E version. Okay, sebab kalau kita tengok macam Kayano 29 memang ada 2E version, ada 4E version. Ini cuma sebab kasut ni baru sangat keluar dan masuk Malaysia, setakat ni ada D version sahaja. Okay, untuk upper section secara overall, memang korang akan rasa dia punya fit very very secured fit guys. Okay, sebab secara overall memang kasut ni well padded dan bagi aku memang sangat-sangat identical dengan Cumulus 25 guys. Okay, tapi sebelum aku terlupa guys, aku nak cerita juga pasal kasut ni punya berat lah. Seperti yang aku dah tunjuk sebelum aku run tu, aku dah timbang kasut ni, berat dia adalah 361 gram. Okay, consider heavy, tapi untuk kasut stability bagi aku dia normal lah, sebab dia ada extra features untuk support stability punya structure. Tapi kalau compare antara ketiga-tiga kasut ni guys, of course kasut ni yang paling berat, yang kedua berat adalah Nimbus 25, dan yang paling ringan antara ketiga-tiga ni adalah Cumulus 25 guys. Okay guys, secara overall tu dia punya upper section. Kita pergi pula kepada dia punya midsole dan juga outsole guys. Okay, so dekat midsole ni aku rasa ada banyak sikit benda yang aku nak ulas. Okay, kasut ni menggunakan FF Blast Plus foam. Basically foam yang sama dengan Nimbus 25 dan juga Cumulus 25. Tapi dia berbeza dari segi dia punya stack height dengan dia punya drop guys. Okay, dia punya formula dia berbeza dekat situ lah. Dan yang paling berbeza, kasut ni dia ada 4D guidance system dekat medial side. Okay, untuk korang yang tak familiar, untuk satu kasut ni, belah luar ni kita panggil lateral side, yang belah dalam ni kita panggil medial side. So untuk runners-runners yang overpronate, yang flat feet ataupun low arc, kebanyakannya landing
more to belah dalam tau. Jadi kalau macam aku ada pronate. Bila aku ada pronate, aku lari aku more to belah luar guys. Aku akan landing more to lateral side. That's why kalau aku pernah tunjuk sebelum-sebelum ni, kasut-kasut lama aku banyak yang makan belah luar. Okay, so keperluan apa medial support ni, selalunya kasut-kasut stability ni kita panggil medial post guys. So medial post ni kebanyakannya dia lebih stiff ataupun lebih keras berbanding dengan bahagian lain dekat midsole ni guys. Dan dia punya dimension pun berbeza-beza, ada yang sampai ke belakang, ada yang sampai ke belah luar ni, okay. Jadi untuk Kayano 30 ni, ASICS dah introduce new technology yang dia orang panggil 4D guidance system guys, okay. So apa beza 4D guidance system ni dengan dia punya previous teknologi? Macam kalau korang tengok aku punya video GT2000, dia pakai light thrust. So beza dia guys, kalau compare dengan teknologi-teknologi dia yang sebelum ni, okay. So bila dia consider long run, throughout the run ni kan, ataupun throughout korang punya race ni, tak kira lah berapa distance korang, sama ada short distance ataupun sampai ke FM ke kan, dia akan ada pronation changes tau. Okay, so pronation changes ni mungkin awal-awal run korang punya stride still solid lah, tapi bila dah lama guys kan, korang akan rasa fatigue lah. Dan tu yang kadang-kadang kita panggil macam kaki dah jelly kan. Jadi ASICS ambil kira benda ni dan dia introduce 4D guidance system lah. So benda ni dia akan, stability dia akan adapt dengan pronation yang berubah-ubah ni lah. Apa yang aku perasan, dia tak terlalu rigid ataupun tak terlalu stiff macam medial post yang lain-lain lah. Okay, jadi bila aku pakai kasut ni, aku sebagai neutral runner ataupun under pronate, jadi aku punya landing walaupun dia still macam terkeluar sikit compare dengan kasut-kasut neutral ataupun kasut under pronate yang aku pakai, tapi dia tak terlalu obvious guys. Jadi sistem stability support yang dia introduce ni tak terlalu agresif untuk specific type of runner lah. Maknanya walaupun aku neutral, aku still boleh pakai dan lari dengan kasut ni dengan selesa lah. Tapi of course kalau aku compare, aku pakai kasut ni dan aku pakai Cumulus 25, aku punya stride, aku punya landing, aku punya top off better dengan Cumulus 25 lah. Sebab throughout the base ni dia lebih uniform guys, okay. Kalau macam yang ni, dia memang akan ada sedikit resistance dekat belah dalam lah. Tapi untuk geng-geng yang stability eh, untuk korang yang memerlukan stability shoes, bagi aku memang so far ni yang terbaik aku pernah rasa lah. Sebab macam aku cakap tadi guys, walaupun kasut ni is a stability shoes, okay, design for overpronator, tapi tak semua orang overpronate dalam kadar yang sama guys, okay. Ada orang mungkin dia overpronate yang severe overpronator, ada orang mungkin dia mild overpronator. Jadi bila ASICS introduce teknologi baru ni yang ada adaptive stability, dia akan suit overpronators ni better lah. Mana yang severe dia boleh cater, yang mild pun dia boleh cater juga guys, okay. Itulah beza dia dengan medial post yang lain-lain guys, okay. Pure gel, macam biasa guys, pure gel ni dia punya gel system yang dia dah embed dekat dalam dia punya cushioning. So impact absorption dia memang sedap lah. Memang bila korang landing, especially kalau heel striker, memang korang akan rasa sangat-sangat selesa. Lepas tu bila korang pakai kasut ni guys, memang korang kurang-kurang sangat rasa ground feel. Memang korang akan rasa dia punya foam lah, okay. That's why bouncy, memang tetap bouncy. Apa yang membuatkan dia lebih stable juga adalah dia punya wide base guys. Korang tengok dia punya tapak tu betapa lebar guys, daripada depan sampai ke belakang. Dan benda ni juga kalau macam korang compare dengan kasut-kasut yang lain yang ada dekat sini pun sama guys. Memang dia punya kelebaran platform ni, dia punya base ni memang sangat-sangat identical lah. Sharp corner ke ataupun surface apa-apa yang korang lari ke, dia tetap stable kan. Masa aku try lari dengan kasut ni untuk 10km tu kan, aku memang target aku punya pace just memang sangat-sangat easy lah, 6.5 ke 7 macam tu. Tapi bila aku start slow, dia tak drag aku tau. Dia punya rasa tu macam bila aku pakai Cumulus juga guys. Aku punya initial plan memang 6.5 ke 7, tapi bila dah lari tu dia punya, dah dapat dia punya flow, aku maintain setakat 6 suku ke 6 macam tu guys. Lepas tu bila dah dekat-dekat last tu,
aku tarik sikit lah ke 5.5 macam tu pun tak ada masalah. Jadi dari segi penggunaan guys, aku akan kata dia adalah sangat-sangat similar dengan Cumulus 25 ni lah. Kalau korang tengok aku punya video comparison antara Nimbus 25, lepas tu Cumulus 25, Nova Blast 3, lepas tu dengan Super Blast, aku cakap untuk Cumulus 25 ni korang boleh guna untuk long run, untuk easy, dan korang boleh guna juga untuk faster workout lah. Okay, compared tu Nimbus 25. Sebab Nimbus 25 aku mostly akan guna satu untuk easy, satu lagi untuk recovery. Dan bila aku pakai Kayano 30, boleh guna untuk easy, boleh guna untuk long distance, dan kalau nak tarik pace laju sikit pun still boleh guys. Dia tak rasa bulky tapi rasa sedikit berat lah. Sebab tu aku cakap kasut ni, pada aku personally, memang aku rasa dia lebih dekat dengan Cumulus 25. Midsole pun, cushion dia bagi aku lebih kurang sama dengan Cumulus sebenarnya guys. Sebab kalau macam Nimbus ni, Nimbus dia dah maximalist guys. Okay, yang ni pun consider maximalist lah sebab dia dah 40mm. Okay, lepas tu still ada rocker, that's why transition memang sangat smooth. Aku rasa aku dah sentuh banyak juga pasal Kayano 30 ni. Aku tak tahu sama ada benda yang aku tertinggal ataupun aku terlepas pandang ataupun mungkin aku terlupa. Jadi kalau macam ada apa-apa yang aku terlupa and korang nak tanya, korang just komen kat bawah, mungkin aku boleh jawab. Secara overall guys, apa yang aku suka banyaklah, aku dah cerita tadi apa yang aku suka pasal kasut ni. Okey, apa yang aku tak suka pasal kasut ni guys? Kasut ni dia memang sedikit panas guys. Macam Nimbus 25 juga. Okey, sebab dia punya breathability tu agak kurang, dan macam aku cakap tadi, dekat tang dia memang tak perforated, apa, heavily padded. Jadi solution dia, kalau macam aku pakai kasut ni, aku takkan pakai stocking yang tebal guys. Okay, untuk aku punya first run itu, aku pakai Dry Max. In a way, dia considered tak terlalu nipis. So untuk aku punya next run menggunakan ni, aku akan guna socks yang nipis macam In Silence guys. Lepas tu dia memang ada rasa sedikit heavy, tapi dia tak rasa bulky guys, dan dia tak adalah rasa dragging sangat. Okey, seperti aku cakap tadi, korang boleh digunakan untuk faster workouts. Pada aku sendiri, aku akan gunakan kasut ni untuk easy dan more to long distance lah. Sebab dia punya support pun adequate, impact absorption pun bagus. Aku lupa guys, dia punya outsole. So outsole dia menggunakan AH Plus A6i Abrasion Rubber. Aku tak dapat nak try lagi dalam keadaan hujan ataupun keadaan licin. Aku guna hari tu pun memang tengah-tengah panas gila kan, sampai aku pun tak tahan. Aku rasa dia punya grip sama macam Cumulus 25 dan juga Nimbus 25 lah. So dekat situ aku rasa tak ada isu sangat. Dan of course dia protect dekat tempat-tempat yang high contact area lah. Jadi durability dia memang of course terbaik lah guys. Okay, sebab Nova Blast aku pun still solid, Cumulus pun still solid, Nimbus pun still solid, dan aku assume yang ni pun memang sangat-sangat solid lah. Dan satu lagi guys yang aku terlupa nak cakap tadi, pasal dia punya stability fin ni, yang macam dekat illustration dekat kotak tadi kan, both side, dekat lateral side dengan medial side ni, dia ada stability fin. Yang ni pun dia lebih stiff. Okay, so yang tu pun nak provide more support untuk orang yang memerlukan stability punya support. Jadi guys, kasut ni untuk siapa? Of course, dia punya primary target dia adalah untuk runner-runner yang overpronate. Sebab kebanyakan runner yang overpronate, macam aku cakap lah, selalu tanya kat aku kan, bang, saya overpronate, saya nak pakai kasut stability apa kan. Jadi kalau korang nak dapatkan feel yang lebih kurang sama macam kasut-kasut yang aku pernah review sebelum ni, macam Cumulus 25 ni yang memang best gila ni, tapi untuk stability, inilah jawapan dia guys. Okay, dan kalau korang nak sensation macam Nimbus 25 juga pun, ini jawapan dia guys. Okay, cuma beza dia yang ni sedikit heavy lah. Dari segi yang lain-lain memang tak banyak beza, cuma korang ada extra support untuk korang punya medial section guys. Untuk, bukan perbetulkan lah, untuk assist korang punya stride. Okay, jadi korang boleh stride better dan mungkin akan meningkatkan performance larian korang lah. Jadi sebelum aku tamatkan sesi ni guys, aku nak jawab persoalan yang aku tanya awal-awal video tadi, sama ada runner neutral, bukan overpronator, sesuai ke tak pakai stability shoes. Okay, bagi aku runners yang neutral pakai stability shoes tak ada masalah lah. Cuma macam aku cakap awal-awal tadi, bila aku review pasal adaptive stability tu, dia punya 4D guidance tu,
macam aku kan, runner neutral to under pronate. Bila aku pakai stability shoes, dekat belah dalam ni, medial ni ada support. Okay, tak semestinya kasut ni lah. Kata kasut lain ada medial post kan. So, dia lebih keras. Bila aku dah memang landing more apa to lateral side, jadi bila ada benda keras kat dalam ni, dia akan menolak lebih lah aku punya kaki ni untuk land keluar. Okay, jadi untuk yang ni dia still okay sebab dia tak terlalu stiff lah dekat dalam ni kan. Lepas tu dia just dekat tengah ni. Kalau aku sendiri, aku akan ambil cumulus 25 lah. Kalau korang belum ada cumulus 25, kalau korang terfikir nak ambil Kaino 30 tapi korang ni neutral to under pronator, aku suggest untuk ambil cumulus 25 lah. Sebab sensation dia sama guys, cuma korang tak ada more resistant dekat belah dalam lah. Tapi kalau korang nak ada juga stability shoes yang cun, yang design macam Power Ranger putih, aku suggest korang ambil this version guys, okay? Sebab this version bagi aku memang one of a kind lah. Lagi satu sebab dia 30th anniversary punya edition weh. Walaupun harga dia, yang ni $749. Kalau di, yang colour lain $699 guys, okay? So kalau macam korang nak kasut yang cantik, nak jadikan apa collection, termasuk box yang superb gila ni, box dia memang cun gila lah. Kalau korang nak ni, korang just ambil yang ni kan. Walaupun korang tak overpronate, nice untuk ada kasut ni dalam korang punya collection, okay? Jadi kan, macam aku cakap tadi, kalau macam ada apa-apa yang korang tak faham yang korang nak tanya, korang just komen dekat bawah. Dan semestinya guys, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi dekat ASICS Malaysia dan juga APR untuk kasut yang sangat nice ni lah, okay? Jadi, lepas-lepas ni akan ada kasut-kasut lain yang aku akan review ataupun unbox dekat dalam channel aku. So, untuk korang yang belum subscribe to this channel, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng tu sekali guys. Terima kasih banyak-banyak dekat korang semua yang layan video ni. Lebih-lebih lagi yang sampai ke saat ni guys, ke hujung video ni. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care, selamat berlari dan selamat beli Kaino 30 guys. Bye-bye.